Shalom, selamat bertemu kita dalam ruangan Rhapsody Reality TNI Malaysia. Saya mendoakan anda semua sehat-sehat dan damai sejahtera pada hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dikongsikan oleh Pastor Chris Oyakhilome yang bertajuk Kesehatan Yang Baik. Ayat pembukaan kita pada hari ini iaitu 3 Yohanes 1 ayat 2 mengatakan, "Saudaraku yang kukasihi, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Salah satu perkara yang syaitan suka ambil kesempatan daripada para umat Tuhan adalah kesehatan mereka. Oleh itu, dalam menjaga kesehatan, perkara pertama yang kamu perlu ketahui adalah firman Tuhan merupakan ubat yang asli. Merenungkan firman akan memastikan kamu berada dalam kesehatan yang baik dari segi roh, jiwa dan tubuh. Saudara-saudari terkasih, setiap hari renungkanlah firman. Jangan tunggu masalah melanda sebelum kamu mula mencuba untuk merenungkan firman. Renungkanlah firman sebelum hari yang jahat itu tiba. Perkara lain yang kamu perlukan di mana ianya juga penting adalah bimbingan Roh Kudus. Hendaklah kamu peka kepada Roh Kudus tentang apa yang kamu makan dan cara untuk menjaga tubuhmu. Perkara sedemikian tidak terlalu remeh bagi dia untuk memberikan bimbingan yang jelas kepada kamu. Percayailah dia, dia akan mengajar kamu cara untuk menjadi bijak tentang makanan. Ia merupakan kehendak dan keinginan Tuhan untuk kamu menjadi sehat dan kuat. Itulah sebabnya selain mengajar dan membimbing kamu tentang perkara-perkara yang perlu dilakukan untuk menjaga kesihatan tubuhmu, dia juga berjalan di dalam kamu. Dalam 2 Korintus 6 ayat 16. Untuk membuang kesakitan, penyakit dan kelemahan dari tubuhmu. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, firman-Mu adalah ubat bagi tubuhku dan kesehatan bagi setiap serat tubuhku. Aku sentiasa sehat dan kuat. Dan sekarang aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengalami kesakitan di tubuh mereka di seluruh dunia, bahwa kuasa kesembuhan-Mu akan mengalir melalui mereka sekarang. Penyembuhan tubuh mereka dan menyingkirkan sesema, migrain, kanser atau sebarang kelemahan dalam tubuh mereka. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Anda boleh membuat renungan tambahan dalam Amsal 4 ayat 20 hingga 22, Yesaya 58 ayat 8 dan Lukas 10 ayat 19. Sampai kita berjumpa lagi, Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan dia dari kematian.
aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam namanya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.